Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika Napoli lolos ke final Coppa Italia usai mengalahkan Inter Milan dengan kemenangan agregat 2-1. Sementara itu, Juventus menyingkirkan AC Milan lewat keunggulan gol tandang dengan skor 1-1. Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang sepak bola tanah air maupun internasional. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama, jika Napoli lolos ke final Coppa Italia usai mengalahkan Inter Milan dengan kemenangan agregat 2-1. Sementara itu, Juventus mampu menyingkirkan AC Milan lewat keunggulan gol tandang dengan skor 1-1. Coppa Italia membuat peluang Juventus meraih triple winner tetap terjaga. Bila mengalahkan Napoli di final, maka trofi Coppa Italia bakal jadi motivasi besar bagi Cristiano Ronaldo dan kolega untuk bertarung di dua kompetisi tersisa, yakni Serie A dan Liga Champions. Sedangkan Napoli berharap sangat banyak pada Coppa Italia karena peluang menjadi juara Liga Italia sulit diwujudkan di musim ini. Sementara di Liga Champions, skuad asuhan Gennaro Gattuso ini masih menunggu kelanjutan duel menghadapi Barcelona setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama 16 besar. Laga final Coppa Italia dimainkan satu pertandingan. Olimpico Stadium, kandang AS Roma dan Lazio menjadi tempat menggelar partai krusial ini. Di atas kertas, Juventus lebih dijagokan meraih kemenangan Coppa Italia sebab dari 48 pertemuan, Juventus sukses mengantongi 25 kemenangan, sedangkan Napoli hanya meraih 13 kemenangan dan hasil imbang. Oke guys, berikut ini adalah link live streaming pertandingan antara Napoli versus Juventus yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Ikuti saja langkah-langkahnya dan selamat menyaksikan. Gratis!